Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon menegaskan bahwa beliau sudah bersedia untuk berdepan rakan senegaranya, Park Hang Seo pada pertembungan menentang Vietnam di Stadium Maiden, malam esok. Bagaimanapun, beliau mengakui ia bukan tugas yang mudah kerana Vietnam memiliki ramai pemain berkualiti dan berharap pemainnya dapat memberikan aksi terbaik. Malah, dia juga sudah mengenal pasti setiap kelemahan dan kekuatan pasukan lawan itu dan berharap para pemainnya dapat memberikan aksi yang terbaik. Vietnam merupakan antara pasukan terkuat di Asia Tenggara, tetapi mereka juga ada kelemahannya. Saya tidak akan beritahu kelemahan mereka kepada media dan hanya kongsikan maklumat bersama barisan jurulatih. Pasukan kami memberi fokus kepada proses pemulihan. Sudah tentu cuaca di sini cukup berbeza daripada di Malaysia, tetap saya tidak fikir ia akan memberi kesan kepada pemain. Seluruh pasukan kini sangat yakin untuk menghadapi perlawanan ini, jelas Kim Panggon di sidang media. Kim Panggon juga tidak menafikan keupayaan tinggi Hang Seo yang berjaya memacu pasukan kebangsaan Vietnam untuk berada pada tahap terbaik sejak dilantik sebagai jurulatih pada 2017. Ini kali pertama beliau bertemu dengan jurulatih itu di peringkat antarabangsa. Encik Park adalah seorang yang popular di Korea Selatan. Di kampung saya, semua orang kenal dia. Ini satu penghormatan dapat bertemu pasukan yang dikendalikan oleh Park Hang Seo. Saya akan cuba yang terbaik dalam perlawanan ini. Saya akui menentang Vietnam adalah perlawanan paling sukar setakat ini. Tetapi kami tidak takut kepada mana-mana pasukan termasuk Vietnam. Saya percaya dan yakin dengan pemain dan berharap dapat menewaskan Vietnam. Kami sasar untuk mengutip mata dan mara ke peringkat separuh akhir selaku juara kumpulan B, tegas Kim Panggon. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.